teman-teman, jadi cara membuat apukat kocok itu adalah apukat, kemudian susu kental manis dan air putih. Hanya tiga bahan ini ya, nanti teman-teman bisa siapkan. Lalu yuk kita lihat caranya bikin apukat kocok yang lagi terkenal. Yang pertama adalah buka apukatnya, lalu ambil satu. Nah teman-teman, ini itu ya, kecil-kecilin, apa ya, dipecah-pecah gitu, masukkan ke gelas. Terserah sih teman-teman mau, kalau suka apukatnya ya banyak nggak apa-apa, tapi setengah aja ini udah cukup. Nah, ini ya. Terus kemudian ini di ini apa namanya ya, ditumbuk dalam gelas. Oke, tumbuk. Kalau sudah ditumbuk, teman-teman masukkan susu kental manis. Aku jadi lihatin ya, susu kental manis. Oke, nah ini, oh belum kebuka, sorry, penting lagi, sorry. Masukkan ya susu kental manisnya sesuai selera teman-teman. Kalau suka manis ya agak banyak, kalau nggak suka mungkin sekitar 2 sendok makan. Terus kasih air yang dingin, kasih air dingin ya, tadi udah gak masukin kulkas. Kayak gini, airnya selera teman-teman. Kalau teman-teman suka yang banyak ya nggak apa-apa, aku cukup segini aja sih. Oke, jadi apukat kocok.